Apa khabar semua? Terima kasih sebab sudi menonton di sini. Jom kita mulakan menonton sambil minum kopi dan makan koci. Barulah kokoci. Penyanyi terkenal Siti Sarah Raisuddin yang bertarung nyawa akibat jangkitan COVID-19 meninggal dunia sebentar Ogos lalu. Isteri kepada pelawak dan usahawan Shuib itu menghembuskan nafas terakhir pada jam 5.13 pagi di Hospital Chancellor Tuanku Muhriz HCTM University Kebangsaan Malaysia pada 9 Ogos 2021. Terdahulu, penyanyi yang juga aktivis kemanusiaan, Heliza Helmi, kini bergelar isteri ahli perniagaan dipercayai jutawan, Datuk Seri Mahadi Badrul Zaman pada majlis akad nikah yang berlangsung di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin, Putrajaya, jam 11.11 pagi pada 1 Januari lepas. Umum mengetahui bahawa penyanyi Heliza Helmi dan adiknya, Hazwani Helmi, sering terlibat dalam misi bantuan kemanusiaan terutamanya di Syria. Pasangan adik-beradik ini banyak meluangkan masa mereka bersama dan sering berjauhan daripada keluarga demi melaksanakan tanggungjawab kepada masyarakat. Baru-baru ini, khabar berita dan gosip yang mengaitkan pula Shuib bersama Hazwani Helmi mula menjadi buah bicara netizen yang mengikuti perkembangan mereka. Menurut Shuib, dia kini sedang di dalam proses mengenali seseorang namun menyerahkan soal jodoh sepenuhnya di tangan Tuhan. Sekiranya ditakdirkan ada jodoh di antara mereka, pastinya ia merupakan pilihan yang tepat kerana Hazwani sendiri merupakan seorang penyanyi yang menepati citara Shuib. Malah Hazwani juga dikenali dengan sifat peramah dan sopan santunnya yang pasti dapat menarik perhatian anak-anak Shuib. Malah Shuib juga dapat memperluaskan perniagaannya jika dia dapat bekerjasama dengan DS Mahadi, suami kepada Heliza Helmi, sekiranya mereka bercadang berbuat demikian. Namun, masih tiada kesahihan yang boleh dijumpai bagi spekulasi ini, ia hanyalah sekadar buah mulut yang disampaikan oleh netizen. Walau bagaimanapun, kami dari Kokoci mendoakan yang terbaik buat perjalanan Shuib yang kini menggalas tanggungjawab sebagai bapa tunggal terhadap 4 anaknya bersama Allahyarham Siti Sarah. Sampai habis awak semua menonton. Terima kasih sebab sudi menonton di Kokoci TV Channel. Semoga yang memberi sokongan kepada kami, kami doakan semua mendapat rezeki yang melimpah ruah. Jangan lupa jika nak sebarang bekerjasama, ada email kami di bawah tu. Sampai di sini sahaja dulu. Tengok-tengok juga video yang lain. Sekian, terima kasih.